menurut saya sangat relevan karena pasca pandemi kita harus cari satu equilibrium baru, satu tatanan ekonomi baru yang berbasiskan digitalisasi dan inovasi. Dan UMKM kuliner ini kita harapkan untuk bisa menghadirkan sebuah dorongan terhadap pertumbuhan lapangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Untuk memotivasi para pelaku UMKM yang baru mulai ya Pak, saya hanya ingin menyampaikan jangan takut, meskipun kalian di tempat terpencil jualannya, di gang sempit pun jangan takut, driver Gojek bisa tetap masuk Pak. Bagi teman-teman yang mau mencari sekolah di masa demi kebangkitan ekonomi nasional, carilah sekolah yang langsung bekerja dan membuka lapangan pekerjaan sehingga kebangkitan nasional bisa tumbuh dari daerah ataupun dari desa. Demikian Mas, terima kasih. Nah, pasti ada jalan dan dengan kolaborasi kita pasti bisa. Mulai aja dulu dan semuanya pasti ada jalan dan kalau kita terus berusaha.